Kenapa kayak begitu? Mau senam? Aku mau ajak kalian senam. Nah, ya. Enak di formasi begini nih. Kalau kayak gini mesti ada Bang Opi nih. Panggil Bang semuanya atlet-atlet cowoknya. Padahal di sini Bang Opi enggak ada, tapi gua baik enggak? Oh iya dong. Eh, tapi boleh kacamata dibuka enggak gua? Hei Bang Opi, kita udah ajarin senam sama pelatih sekarang yang cantik. Tuh tangannya aja cantik banget. Gerakannya yang seksi ya. Oh, suka yang seksi-seksi ya? Oh, jelas dong. Oh gitu. Pagi-pagi itu ada senam aerobik seperti itu juga. Iya. Semuanya kalah loh menggerakannya dia. Hei, kalau kayak gitu, lo senam apaan? Begini dia. Enak banget. Yang ayo goyang, ayo goyang. Itu mah gak keringetan, gak asik. Kalau gerakan gue yang kayak tadi sehat gak turun urat. Ini dong. Bang Opi kan udah ada usia, iya. Diajak begini-begini. Oh. Jangan dong. Nah, enak aja apa dia? Iya, lagi. Yes, kuat. Waduh. Lagi mengajarkan para atlet untuk rileks. Iya, tapi Pak Guru apa tuh diket-diket gitu, Pak? Enggak, Pak Guru memang sengaja kayak gitu karena baju bawahnya basah. Bukan, Pak Guru. Iya. Pak Guru kalau begitu bukannya seksi, Pak Guru. Cuma ya, apa? Kayak penari ular sanca. Tapi Pak Guru, kedatangan aku ke sini, apakah kalian sudah baca berita pagi ini? Apa tuh, Jess? Ah, berita. Jinsi kamu ngerusak. Kita berkumpul, kita berkumpul. Kamu bilang aku ngerusak? Oh. Maksudnya? Kamu ngerusak suasana, aku lagi seneng loh. Demen perempuan. Emang ada berita apa sih, Jess? Ada berita apa sih? Sampai sebegitu penting. Anak ya, murid kamu. Yang kemarin. Anak murid siapa? Yang baru, yang cewek, yang cantik. Siapa? Yang cewek yang... Kenapa sih? Apa? Eh, cewek cantik itu kenapa? Jessy, kamu kenapa? Kenapa? Hamil, hamil. Haus, haus. Aku tahu. Emang kenapa sih ini? Enggak, ini koran apa? Ini kamu bawa koran apa? Kamu kenapa sih, Jess? Coba lihat, aku lihat. Ini, mau dibuka. Tuh. Baca deh. Seorang atlet senam meninggal gara-gara dicium. Oh.
Fotonya, ini. Fotonya sama. Fotonya sama. Sama yang itu bukan. Ayo goyang. Ini dia. Makanya fotonya. Mendingan ikut senam gue kan. Berarti dari tadi kita yang kita ikutin itu si hantu goyang. Tanya dong. Lu tanya dong pelatih. Pelatih tanya. Kan bapak gurunya. Pelatih tanya. Ah ya, pelatih tanya. Bapak kan gurunya. Saya baca di koran, kok kamu mati gara-gara dicium? Jadi sebenarnya yang tadi melatih kita itu bukan pelatih senam cantik. Dia hantu. Siapa? Ini ada Jessica. Siapa dia? Dia hantu. Coba tanya pelatih. Kamu udah Benzo. Kamu udah meninggal ya? Iya. Oh. Kamu meninggalnya di sini. Oh, kamu meninggalnya dicium. Memang kamu meninggalnya dicium? Hah? Apa? Dicium kereta.